Semuanya mengatakan, saya nanti kalau menang, tolong saya dikritik. Saya nanti kalau saya terpilih, tolong saya kritik. Bahkan malah mengatakan pula, saya tidak mau tidak dikritik. Berarti tidak sayang kepada saya kalau saya tidak dikritik. Tetapi setelah berkuasa dia, begitu orang mengkritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam kesempatan ini. Saya awali pertemuan kita dengan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Ada sebuah berita yang berisi bantahan terhadap salah satu pernyataan Anies Baswedan. Kita baca beritanya. Antara menurut ke berita di bawah judul Jubir PKB bantah Anies Baswedan soal pemerintah matikan kritik. Berita ini hari Minggu 18 Desember 2022. Jakarta Antara. Juru bicara muda Dewan Pengurus Pusat DPP Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Dira Martamin membantah pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menuding pemerintah kerap mematikan kritik. Pemerintah sangat terbuka dengan kritik. Justru pernyataan Anies yang mengklaim sering mendapatkan kritik yang akhirnya kritik tersebut harus dijawab satu persatu saat menjabat Gubernur DKI Jakarta menunjukkan bahwa ia merasa paling hebat. Padahal apa yang dilakukan Anies sudah lebih dulu dilakukan pemerintah, kata Dira dalam keterangan yang diterima di Jakarta Minggu. Menurut Dira, pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo sangat terbuka terhadap kritik. Bahkan pada Februari 2021, Jokowi meminta masyarakat aktif mengkritik pemerintah. Bahkan pada awal November 2021, mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan Jokowi pernah menanyakan kenapa oposisi saat ini lemah. Itu menunjukkan bahwa pemerintah ingin dikritik. Pemerintah ingin memiliki lawan tanding yang seimbang. Ingin oposisi kuat. Ingin mendapatkan masukan dari oposisi, jelasnya. Dira menegaskan pemerintah paham betul bahwa kritik sesungguhnya merupakan edukasi publik selama kritik tersebut faktual serta tidak menyebarkan kebohongan dan kebencian. Buktinya, masyarakat masih bisa memberikan kritik secara terbuka dan Pak Jokowi sendiri terbuka untuk itu. Secara umum, pemerintah masih memberi ruang yang luas untuk kritik, imbuhnya. Dira menyampaikan hal itu sebagai tanggapan atas pernyataan Anies Baswedan dalam tanggapan perkas. Anies Baswedan tidak foto di resepsi Kaisang hingga safari politiknya, seperti diunggah di kanal YouTube R66 Neolitis. Dalam tayangan itu, Anies mengatakan dirinya dengan aktif menerima dan menjawab kritik masyarakat. Menjawab kritik menurutnya menguntungkan publik. Anies juga sempat menyinggung bahwa terkadang terdapat arahan untuk mematikan kritik di pemerintahan. Kita kadang-kadang kalau di pemerintahan tuh matiin itu kritiknya tuh. Tolong dong ditelepon, jangan kritik lagi. Sebentar, itu sesungguhnya public education, edukasi publik ada selamanya. Selama apa? Selama faktual. Selama tidak menyebarkan kebohongan dan kebencian, kata Anies. Sahabat BN, memang kalau kita perhatikan, bagi penguasa, walaupun setingkat presiden, menteri, maupun setingkat gubernur, seperti Anies Baswedan yang pernah menjadi gubernur DKI Jakarta, mereka saling klaim bahwa mereka itulah yang suka dikritik. Sama seperti negara-negara di dunia ini, semua negara umumnya mengklaim mereka yang demokratis. Tetapi dalam kenyataannya, tidak semua negara yang mengklaim demokratis itu yang mengatakan demokratisnya demokratis. Kadang-kadang mereka
di mulutnya menyebut negara mereka yang paling demokratis, tetapi mereka otoriter. Soeharto kenapa dulu tiap hari menyebut demokrasi-demokrasi? Tiap sebentar menyebut silakan kritik, tetapi bagaimana rakyat di era Soeharto ditekan habis-habisan? Pidato dia siang hari Soeharto, silakan kritik. Menteri Harmoko tiap sebentar mengatakan silakan kritik, tetapi begitu orang bicara hilang. Itu dia Orde Baru. Dan dia ketika dikatakan tidak demokrasi, dia ribut. Bisa ditangkapnya orang yang mengatakan tidak demokrasi itu. Dan itu umumnya terjadi di negara-negara di dunia ini. Demikian juga dengan kritik ini kalau kita perhatikan. Coba kita lihat. Semua calon-calon pejabat negara, baik di tingkat bupati wali kota, di tingkat gubernur, di tingkat sampai ke atas, juga di tingkat kepala desa malah, semuanya mengatakan, saya nanti kalau menang, tolong saya dikritik. Saya nanti kalau saya terpilih, tolong saya kritik. Bahkan malah mengatakan pula, saya tidak mau tidak dikritik. Berarti tidak sayang kepada saya kalau saya tidak dikritik. Tetapi setelah berkuasa dia, begitu orang mengkritik, memang dia tidak terus terang mengatakan marah dikritik dan begitu. Tetapi malah dia kadang-kadang berbelok-belok. Dikritik tentang A, orang ditangkapnya dalam persoalan B. Tidak soal A itu. Dicari-carinya celah lain untuk menangkap orang yang suka mengkritik dia. Hari ini dia meminta orang mengkritik, besok orang ditangkap. Dan ini kalau kita perhatikan alasan-alasan mengkritik sama saja. Kalau jubir PKB ini mengatakan silakan kritik, tapi tidak dengan kebencian, tidak dengan kebohongan. Anies kan bilang begitu juga. Silakan kritik, tidak dengan kebohongan, tidak dengan kebencian. Kata-kata itu adalah kata-kata kalau tibanya di undang-undang itu pasal karet. Mana batasan mengatakan orang tidak benci mengkritik? Tidak mungkinlah orang mengkritik itu memuji. Di luar pujian, kadang-kadang tipis sekali bedanya antara kritikan dengan kebencian. Bagi orang yang mengkritik, dia akan mengatakan bahwa dia tidak benci, tetapi dia ingin meluruskan, dia ingin memperbaiki kesalahan yang dibuat, yang dikritik. Tetapi bagi yang dikritik, wah ini sudah kebencian ini. Ini ujian kebencian, ini membenci saya ini. Karena tidak memuji. Demikian juga, beda kebohongan dengan kebenaran. Tipis sekali. Bagi orang yang dikritik, bisa saja dicari-carinya dalih. Wah ini bohong, saya tidak buat itu, saya begini. Kata yang mengkritik, saya bukan mengatakan bohong, ini saya ingin begini. Jadi itu tipis. Istilah-istilah seperti itu sangat mudah dijadikan dalih-dalih. Karenanya kalau memang ingin dikritik, jangan berikan catatan. Tidak mungkin orang mengkritik itu dia harus belajar pula dulu mendapat S1 sarjana kritik. Tidak ada. Sekolah kritik sampai sekarang kan tidak ada. Dan orang mengkritik tidak digaji. Karenanya ketika dia berhadapan dengan orang yang dikritik, yang digaji, yang memiliki juru bicara yang terlatih, yang terdidik, tentu akan kalah saja yang mengkritik ini. Yang mengkritik ini sesuai dengan keinginan hatinya tanpa belajar dulu. Contoh, seorang petani yang merasa sulit dapat pupuk. Lantas dia melancarkan kritikan kepada pemerintah. Pemerintah sekarang tidak becus. Pupuk tidak ada. Sulit saya dapatkan. Yang dia belajar tentang bagaimana undang-undang ITE. Dia belajar tentang bagaimana masalah hukum. Bagaimana masalah politik. Bagaimana masalah publikasi. Dia akan bisa mengatakan petani ini melakukan ujar kebencian. Mengapa dikatakan tidak becus? Tidak becus ini ujar kebencian ini. Kalau tidak ada pupuk, bilang aja, tolong berikan pupuk
Mengapa disebut tidak becus? Tidak becus ini akan bisa dijadikan dalih oleh yang kena kritik ujaran kebencian. Padahal si petani ini, apalagi dia petani desa yang mungkin tidak tamat SD, dia hanya merasakan pupuk aja tidak ada. Tentu karena dia sakit hati, karena dia sudah muak tak dapat pupuk. Yang katanya pupuknya subsidi, tapi dia tak dapat pupuk. Sawahnya sudah padinya sudah hampa, karena dimakan hama, karena dia tak bisa dapat pupuk. Kalaupun ada pupuk, harganya mahal selangit, misalnya ini. Tentu dia tak ngerti, yang ngerti dia tak becus pemerintah ini. Nanti ada lagi, kenapa kau dia bawa semua pemerintah? Ini kan Dinas Pertanian, ini kan Kementerian Pertanian. Kalau dia sebut Kementerian Pertanian, ini kan bidangnya bidang subsidi pupuk. Banyak lagi itu istilah-istilah yang bisa dilakukan untuk membela diri bagi yang kena kritik. Yang melakukan kritik karena dia pengalaman dakda, dia hanya suatu-suatu merasakan sulit dapat pupuk. Bisa saja dia dicubloskan ke penjara. Mungkin dia dikatakan ini melakukan ujar kebencian karena bilang tak becus. Mungkin dia dituntut dengan pencemaran nama baik karena membawa semua nama pemerintah. Padahal di pemerintah itu ada Kementerian Pertanian, ada kementerian lain yang urus pupuk. Kan tak mungkin Kementerian Hukum dan HAM contohnya. Kementerian Pertanian. Kenapa kok pemerintah sebut? Kalau itu yang dihadapkan kepada petani yang melakukan kritik ini, kan dia lumpuh dia jadinya. Makanya yang terjadi nanti dia takut mengkritik. Dibiarkan saja sawahnya hampa padinya. Tidak dapat padi. Dan ketika dia tidak mengkritik, dia bilang, lakukan kritik, kami terima kritik. Dalam pidato-pidato kepada petani disebutnya begitu oleh elit-elit, oleh para pejabat negara. Jadi kita tidak juga ada jaminan Anies ini senang dikritik. Tidak juga. Tetapi yang jelas, untuk mengatakan pemerintah terbuka kepada kritik dan senang dikritik, susah. Oh, dikatakan, kenapa sekarang oposisi lemah? Ya lemahnya kenapa? Karena partai-partai diambil oleh penguasa semua. Sehingga tidak ada keseimbangan antara partai penguasa dengan partai oposisi. Itu saja. Coba jangan. Begitu selesai Pilpres, yang kemarin ketika Pilpres tidak berada di kelompok presiden terpilih, ya oposisi. Jangan tarik-tarik lagi dia ke kekuasaan. Jangan dirayu-rayu juga dia ke kekuasaan. Ini kan ditarik-tarik terus. Yang ditarik juga senang dapat kekuasaan. Itu masalahnya. Jadi harusnya siapapun yang terpilih jadi presiden, wakil presiden, ya partai-partai yang mendukung dia ketika Pilpres, itulah partai penguasa. Dan yang tidak mendukung itulah oposisi. Sampai nanti habis masa jabatan. Harusnya begitu. Di tengah jalan yang naik-naik di jalan. Ini kan di satu sisi, partai-partai yang kemarin ini berada di pihak yang kalah, berusaha untuk mendekati penguasa agar dapat posisi menteri, komisaris, dan lain sebagainya. Sementara penguasa juga berusaha untuk menarik-narik partai yang berada di garis oposisi agar bisa nanti melenggang ketika mengambil keputusan di DPR. Ini masalahnya. Kadang-kadang yang bicara itu tahu sebenarnya, tetapi kemukakan aja lah ini. Dengan harapan rakyat tidak tahu. Artinya tidak perlu bantah-membantah dalam persoalan ini. Yang perlu mungkin perbaiki saja dengan ikhlas untuk kepentingan rakyat. Kalau dibantah-membantah terjadi, nanti akan timbul pertanyaan, apa benar penguasa sekarang ini memang senang dikritik? Kalian mengklaim itu tidak perlu. Anies tidak perlu mengklaim bahwa dia yang senang dikritik. Pihak penguasa tak perlu pula mengklaim bahwa dia yang senang dikritik. Biarkan saja rakyat menilai.
Sama juga dengan sekarang ini. Ada yang pro melanjutkan kekuasaan sekarang. Ada yang pro perubahan. Jangan ada ini itu lagi, tetapi lihat nanti TPS mana yang menang. Mana yang banyak yang pro melanjutkan kekuasaan dengan yang pro perubahan. Lihat nanti di TPS. Gimana hasilnya 2024? Itu aja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.